Ladies and gentlemen, PT Kawasaki Motor Indonesia proudly present. This is our new product. 3, 2, 1. Kawasaki KX230. Yay! Ini kendaraan yang meriah tentunya. Wow, keren sekali. Kawasaki Motor Indonesia baru saja memperkenalkan sebuah motor dirt bike dual purpose yang cukup ringan, bertenaga, dan mudah bermanuver. Kawasaki membuat all new KLX230 secara khusus untuk konsumen pecinta petualang. All new KLX230 memiliki karakter yang cocok untuk pemula dengan performa torsi di level low mid yang kuat. Respon tarikan kuat namun dengan kontrol low speed yang ringan. All new KLX230 telah menggunakan panel instrumen dengan layar LCD yang lebar dan informatif cukup dalam satu lirikan. KLX230 memiliki desain mesin SOHC2 katup berpendingin udara. Desain mesin yang simpel karena membutuhkan part lebih sedikit dari mesin berpendingin cair. Hal itu membuat sasis menjadi ringan dan lebih compact. Mesin satu silinder ini menghasilkan tenaga 18 horsepower dan torsi 19,8 Nm. Tenaga dan torsi yang didistribusikan menggunakan transmisi 6 percepatan dengan shifting yang lembut. Performa mesinnya juga didukung oleh teknologi full injection, memberikan efek respon yang presisi dan mudah dikontrol. All new KLX230 ditawarkan dalam dua varian standar dan special edition. Varian standarnya ada dua pilihan warna, lime green dan ebony black. Desain jok yang flat memberikan kebebasan bergerak saat berkendara di track. Harga yang ditawarkan untuk KLX230 standar Rp39.900.000 dan KLX230 special edition Rp42.300.000. Harga tersebut merupakan harga launching dan berlaku untuk booking order hingga akhir Juni 2019.